Prestasi timnas U16 yang mampu keluar sebagai juara AFF U16 menjadi secerca harapan masa depan sepak bola nasional. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah untuk mengembangkan pembangunan sepak bola nasional agar mampu meraih prestasi di berbagai kejuaraan internasional. Hal ini menjadi pembahasan dalam webinar Partai Perindo bertajuk Belajar dari Sukses Timnas U16, Kita Bangun Tim Sepak Bola yang Hebat. Kunci dari pembinaan sepak bola itu adalah kompetisi. Korea itu bisa punya Heung Min Son itu investasinya dari umur 8 tahun, bukan ujuk-ujuk dia muncul jadi striker top di Liga Inggris. Dia sudah bermain di level kompetisi U8, U10, U12 sampai meretas menjadi pemain junior Korea dan sekarang bermain di tim nasional Korea dan bermain di klub Tottenham Hotspur. Partai Perindo sendiri memiliki komitmen untuk memperjuangkan pola-pola dan sistem pembinaan untuk mencetak prestasi. Sinergitas dan kerjasama dari berbagai pihak menjadi kunci utama menciptakan pemain dan tim nasional menuju juara. Tim Liputan iNews melaporkan.